Hai Besti, Besti. Gimana Teteh? Kita masih ada di daerah Pasar Minggu, Ces. Betul sekali. Dan aku mau ajak Ces nyari jajanan-jajanan di daerah Pasar Minggu yang enak-enak. Iya, tapi hari ini kita mau belusukan, guys. Tuh. Sekarang kita mau mampir makan siomay pinggir jalan dan ada Mister Taco yang enduy banget, Besti. Betul. Wah, kita lihat. Ini ada pare, ada telur, ada tahu, ada kol, ada kentang. Tuh, bumbu kacangnya. Kayaknya enak sih aroma-aroma ini, Besti. Kayaknya enak. Ini sih ibu udah jualan dari 96 sampai sekarang masih jualan siomay dan batagor, berarti nggak gagal. Nggak gagal. Ya udah, Teh. Langsung bu bikin ya, Bu. Pesenin buat kita ya, Bu, ya. Iya. Sekarang kita mau pesan dulu yang namanya takoyakinya, guys. You guys. Assalamualaikum. Wah, wow, gering dibakar-bakar gitu, Ces. Guys, oh, boleh nggak aku bakar sendiri? Banget. Jadi sekarang kita mau pelestirian aja, makan-makan yang pinggir jalan, street food, tapi yang endul gitu loh, guys. Ya ampun. Resep ya. Ui, ui. Okay. Oh, ini udangnya. Siap. Dia oles-oles bumbu nggak sih, Teh? Oh, bumbu barbecue manis. Sok oleskan, Ces. Sok, Teteh. Udah dibumbuin, Sok. Udah dibumbuin. Makan di lajang, Teteh. Silakan dilanjut. Ya udah kalau begitu, Teteh. Aku mau pesan ya. Ya. Yang endul di sini ya, Teh, ya. Oke, Desti. Tungguin ya. Hai, guys. Siapa di sini yang suka ngemil? Ayo ngaku. Jadi, aku dan Ces bakalan jajan cemilan street food yang ada di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Kira-kira bakal ada jajanan apa aja ya? Penasaran kan? Ini dia nih. Ada Soma yang jualannya tuh dari tahun 96. Gokil nggak tuh? Udah lama banget kan? Ngeliatnya aja tuh udah pengen langsung makan aja ya kan? Mending langsung kita siapin aja yuk. Masukin somai telurnya, kol, pare, kentang, tahu, dan batagornya nih. Kalau udah tambahin juga bumbunya biar makin endul. Ini sih bakalan mantep banget. Tapi kita gak cuma pesan somai aja nih. Di sini kita juga pesan batagor. Kita tuang aja ya nih batagornya ya. Tambahin juga bumbunya. Simple kan? Terus kita lanjut bakar gurita dan kawan-kawannya aja nih. Terus tuang juga sate cumi nih, sate udang, tambahin bumbunya. Terus kita tarci deh. Wah, membara abis deh guys. Bolak-balik, terakhir tinggal di plating nih. Gimana? Udah pada gak sabar kan buat milih jajanan di sini? Sama juga nih, aku juga dan Ince sudah gak sabar. Ya udah deh, langsung aja cobain aja yuk, capcus. Wah, ini dia Teh, siomaynya ya. Kita betul, ui. Siomaynya komplit banget. Asli. Ini kan siomay di kampung-kampung gitu ya, dulu zaman dulu ya guys. Benar. Aku cobain lah. Cobain dulu. Ya, abis kita racik, tambahin saus, makin mantep aja nih somainya. Wih, sambal kacangnya tuh dia agak pedes menurut aku ya. Mungkin karena tahu kan ibu datang ke sini kali ya. Ini pedes ini ya. Diladakin. Boleh pakai kecap sama saus sama jeruk. Boleh dong. Tah, dikucurin pakai jeruk nipis biar ada... Jeruk limau, Cez. Oh, jeruk limau ya. Biar wangi, guys. Tuh, lihat. Kucur-kucurin, Besti. Temoronya ini tuh, mah ya. Lihat, tuh. Tuh. Ini somanya kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perpaduan bumbu dan tahunya endul banget. Siomaynya ini cocok banget di mulut, guys. Apalagi siomay telurnya ini yang udah tercampur bumbu kacangnya.